Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, video tutorial yang seterusnya kita akan belajar bagaimana untuk menyunting profil. Setelah kita belajar untuk video yang pertama sebelum ini bagaimana untuk mendapatkan kata laluan dan password. Jadi bila cikgu-cikgu dah dapat kata laluan dan password, boleh masuk ke portal acmodel.net dan masukkan username di bahagian nama pengguna dan password pada bahagian kata laluan, dan cikgu-cikgu boleh klik login. Okey, selepas cikgu login, ini adalah paparan yang biasa dinampak akan yang kita nampaklah selepas kita login. Kosong lah, semua masih kosong. Jadi tugas pertama kita, kita perlu lengkapkan borang ni dengan maklumat peribadi kita. Okey. Bila kita dah lengkapkan, baru kita akan dapat menggunakan CIDS ni. Jadi dekat sini kita tengok apa keperluan yang diperlukan oleh form untuk melengkapkan profil kita, suntingan profil. Bermula dengan nama, kad pengenalan, email, kata laluan. Okey, berkaitan dengan kata laluan ni, untuk keselamatan, kita boleh tukar kepada kata laluan yang mudah kita ingat. Pastikan tak lupa, catat di mana-mana. Kerana kita takut, kita takut kalau kata ada yang termasuk, jika kita tak tukar kata laluan, ada yang termasuk dan terusik, dan habislah kita punya perancangan-perancangan dalam tu kan. Kalau terusik sikit tak apa, kalau terpadam lagilah kita banyak kerja kita nak buat. Jadi kita boleh tukar password mengikut kesesuaian yang mudah kan, memudahkan kita ingat. Jadi pastikan jangan lupa, kalau lupa kita perlu reset lah pula kan. Okey, kita perlu masuk password, negara, negeri, daerah, nama institusi, kod institusi, peranan, peranan, okey, jawatan, bahasa. Bahasa ni bahasa untuk aplikasi model ni. Sekarang ni saya pilih bahasa Melayu, jadi kita boleh kalau nak guna bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah. Kemudian ambil gambar foto tidak lebih daripada 1 MB, 1 kilobyte bersama dengan lebih kurang 100 kali 100 pixel dia punya size. Okey. Jadi di sini contoh bila kita dah isi nama, masukkan nombor IC, masukkan email, okey, kata laluan, masukkan Malaysia, Perak, okey, pilih negeri kita, daerah kita. Okey, dia akan naik. Ha, ini kita boleh pilih dekat sini lah. Bila kita contoh macam kita pilih Malaysia kan, kita pilih Perak, ada pilihan Perak dekat sini. Okey, bila dah pilih Perak, dia akan naik senarai PPD di dalam negeri Perak, dan kita pilih Manjung. Kemudian kod sekolah. Okey. Sekolah dulu, sekolah dulu. Okey, type pangkalan ya. Type pangkalan. Okay, dia akan naik pangkalan, kita ambil yang atas sekali, pangkalan TLDM. Kemudian ABS 1027 ni, dia tadi dia automatic masuk. Okey, seterusnya jawatan guru. Ha, boleh pilih kalau kata ketua panitia, banyak jawatan kat sini, guru ICT boleh pilih kat sini. Jadi untuk contoh saya ambil guru lah. Okey, guru pelatih pun ada. Okey, ambil guru. Dan seterusnya bahasa, login terakhir, okey, direkodkan. Dan gambar ni, gambar ni nanti ambil dalam grup grafik SKPTIDM lah yang saya dah resize kan. Contoh kita pilih satu, okey, gambar mesti dalam format JPEG. Kalau dalam format PNG dia jadi hitam, dia tak cantik eh. Jadi dalam format JPEG. Kemudian kita dah lengkap semua, selesai. Kita boleh simpan profil. Okey, simpan, klik simpan profil. Jadi selepas simpan profil, kita akan dapat tengok paparan dia yang macam ni nanti ya. Baik, right, dia akan bagi tahu berjaya akaun pengguna baru PLC. Yes, bila kita berjaya kemaskini profil, akan nampak ada apa? Gambar kita dekat sini, nama kita. Dan logo sekolah, kenapa tak ada logo sekolah? Kita tengok ada ke item yang kita terlepas pandang untuk naikkan logo sekolah. Ada logo institusi, cuma tak nampak eh. Okey, tak apa, simpan dulu. Kalau dalam akaun guru ICT, dia ada logo institusi tu di sini, naik di sini. Okey, jadi tak apa,
selesai urusan kita untuk perkongsian siri tutorial kali ini bagi penggunaan aplikasi model AC, okey, sunting profile. Jadi seterusnya kita akan belajar bagaimana untuk membina jadual waktu. Siri tutorial seterusnya bagaimana kita nak bina jadual waktu melalui aplikasi AC model. Teruskan bersama saya. InsyaAllah saya akan terbitkan video tutorial tersebut dalam masa terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.